Okey. Okey, assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, hari ini kita bersiaran langsung di Pacok Kelantan. Pacok Kelantan. Okey, anda bersama saya ini Fakimi, pegawai khidmat pelanggan Mahligai Idaman dan Faiza, saudara saya. Daripada Mahligai Idaman, iaitu kontraktor bina rumah atas tanah sendiri. Okey, hari ini kita mari nak review banglo siap. Ya. Ni banglo ni bakal diserahkan kunci kepada pemiliknya lah. Yeah. Alhamdulillah, maknanya dah sempurna, dah siap. Dan kita akan serah kunci dalam masa terdekat ni lah. Yeah. Jadi sebelum kita serah kunci, kita ambil kesempatan ni, kita nak review kepada follower-follower Mahligai Idaman dan juga yang mana menyaksikan siaran live kita hari ni. Mungkin banglo ni ada yang berkenan dengan konsep design reka bentuk apa banglo ni. Dan mungkin dah akan tanya niat dia tiap nak bina rumah. Jadi kalau nak bina rumah, boleh hubungi kami dengan klik link yang tertera di ruangan posting yang saya letak di atas tu. Okay. Jadi tak payah pun. Mudah je deh. Jadi sebelum tu kita nak maklum sikit mengenai rumah ni. Okey, maklumat rumah ni, luasan rumah ini adalah 1600 kaki persegi, di mana 1600. Di mana ada 4 bilik tidur dan 3 bilik air lah. Oh. Dan cuma harga asas untuk banglo ini adalah RM256,000. RM256,000 dapat banglo cantik ya, macam ni cantik, guys. Ya, cantik. Besar, nampak lawalah dia punya. Okey. Design tu. Okey. Jadi yang mana baru masuk tu, minta tolong share-share, like-like dulu, komen kalau ada apa pertanyaan. Boleh komen. Ni kita berada di bahagian depan rumah dah. Di bahagian depan rumah, cuma rumah ni dia tidak ada pos kereta. Ya. Okey, disebabkan dengan faktor dia punya ruang tanah tu dah agak terhad. Jadi kita tak boleh buat pos lagi lah. Maknanya ni adalah entrance depan rumah, dia ada sedikit beranda dan terus naik ke dalam rumah lah. Ya, betul. Cuma rumah ni dia tinggi sikit, dia punya ground beam lah. Biasa standard package kita bagi sekaki setengah dia tinggi ground beam. Cuma bangla ni dah tambah kaki tinggi, jadi dua kaki setengah dia punya ground beam. Sebenarnya kalau saya tengok ni agak cantik lah buat dua ground beam sekaki, dua kaki setengah ni. Ya, bila rumah ground beam tinggi nampak tegak. Nampak lah, lebih kata besar. Besar, tegak lah kata. Comel lah. Bila ground beam tinggi ni. Okey, kamera kita boleh dah terdekat sikit, boleh dekat sikit. Okey, ada pertanyaan ke setakat ni? Ada pertanyaan, boleh tinggalkan komen, share dulu live ni. Mungkin ada orang yang peminat nak bina rumah ke. Terutama sekali orang bacok. Sebab hari ni kita ada bacok, kita nak tunjukkan lah kepada mereka, penduduk-penduduk sekitar di bacok. Kalau mana ada tanah sendiri, tanah lot banglo, nak bina rumah, boleh hubungi kami untuk dapatkan maklumat lanjut tentang pakej bina rumah Mahligai Idaman. Okay. Ya, betul. Jadi kata kalau nak bina rumah, boleh grab sekarang sebab kita lah ni ada promosi. Promosi Gapomi. Okay, kita ada promosi sempena jualan akhir tahun. Ya, betul. Iaitu year end sale, dan yang mana bakal pelanggan kita berpeluang untuk menangi hadiah cabutan bertuah. Apa hadiah-hadiah tu je? Okey, hadiah yang kita tawarkan untuk cabutan bertuah, kita ada tiga hadiah utama lah. Tiga hadiah utama. Tiga hadiah utama. Pertama sekali adalah sistem solar. Sistem solar bernilai hampir RM80,000. Sistem solar ni, kalau tuan dan puan dapat, orang kata bertuah sangat-sangat, sebabnya sistem solar ini dapat menjimatkan tenaga bil TNB anda. Kata jimat bil lah. Tenaga elektrik lah. Ya, jimat bil elektrik anda. Dan yang kedua adalah, kata dia punya, kita akan bagi set lansir ataupun curtain jenama bagus. Bagus. Set lansir jenama bagus. Okay. Kita, yang tu tempat kedua, dan cabutan tempat yang ketiga adalah emas. Barang emas bernilai RM3,000. Ya, okay. Jadi yang mana rasa nak mencuba nak memenangi hadiah-hadiah cabutan bertuah tersebut, boleh datang segera berjabat kami untuk datang bina rumah dan bakal menang hadiah. Ya, betul. Okay. Jadi selain itu juga, sekiranya anda buat terpahan, sekiranya tidak memenangi cabutan bertuah, anda dah layak untuk dapatkan free gift aircon. Free gift aircon. Sempena untuk 3 bulan ni saja, bermula ni minggu ni.
Bulan 11 dan juga hujung Disember. Last 31 Disember tu adalah tarikh akhir lah. Yang mana berpeluang boleh datang Grab segera, cepat-cepat, siapa cepat dia dapat. Ya, okay. Betul. Okey, jadi kalau anda kata kalau nak bina rumah, kata nak buat temu janji, nak mari tengok rumah siap contoh macam ni pun, boleh hubungi kami. Kita buat temu janji, kita akan bawa lah untuk mari tengok hasil kualiti binaan mahligai idaman. Okey, untuk tidak melengahkan masa, jom kita masuk tengok review dalam banglo ni. Jom tengok. Boleh komen kalau nak tengok, komen nak tengok. Okey. Ni bahagian depan. Okey. Ni adalah bahagian tangga. Jadi ada sedikit beranda lah. Okey, boleh, jom kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin masuk dah. Ni pintu security door ni, kita bagi dah dalam pakej dah. Dalam pakej harga sekaki persegi, kita dah bagi siap-siap pintu security door. Pintu security door tak perlu pasang grill dah. Kita tengok rumah ni tak perlu pasang grill dah sebab dia ada punya grill dan mini door lah dalam. Mini door. Buka sikit mini door tu. Ni mini door ni. Maknanya untuk percayaan buka mini door sahaja. Boleh nampak ke kita duduk dalam ni? Babai sikit. Tu dia. Marilah jemput masuk dalam rumah ni. Okey, jom. Kita masuk bahagian dalam rumah. Okey. Okey, ni bahagian living area. Ini adalah bahagian living area. Dan di sini adalah bahagian dining area. Okey, disebabkan ruang dia tidak berapa besar lah. Jadi dia living area dengan dining area dia sekali. Okey. Dan di sini ada ruang keluarga untuk rapat pun panggil ruang family lah. Di sini. Dia ada partition. Dia ada punya feature wall partition ni. Ini adalah timber partition. Dan partition ni dia adalah merupakan aksesori tambahan. Ya, betul. Aksesori tambahan lah tu. Okay. Sebenarnya untuk timber partition ni dia ada pelbagai jenis. Tidak sebenarnya kita nak pasang jenis tiang-tiang straight ni saja. Dia ada yang boleh buat corak-corak. Kita nak buat macam rak pun boleh. Ya, boleh. Itu bergantung kepada cita rasa dan minat pelanggan tuan rumah itu sendirilah. Royak okay. Je nak maklum je kepada kita nak lagu mana, kita ajak siapa tadi. Okay, ni dah ada suri soket TV lah. Ni dah bagi dekat suri soket. Dan juga dia ada soket untuk satelit antena. Satu soket untuk telefon ataupun untuk internet lah. Mungkin nak pakai internet, boleh pakai lah. Okay, dan ni dia ada sliding door. Ni adalah pintu sliding. Nak duduk santai-santai. Dan sebelah sini dia ada veranda. Dia ada veranda untuk sebelah sini. Okay. Okay, kalau tuan dan puan ada pertanyaan, boleh tinggalkan komen. Kita jawab terus dalam live ni. Kita persiaran langsung di Bacok, Kelantan. Okay, yang baru saja menyaksikan live ini, saya ulas sekali lagi. Okay, untuk maklumat anda, sekarang ini kita berada di sebuah banglo di Bacok, Kelantan, yang mana kami bina untuk pakej bina rumah atas tanah sendiri, yang mana banglo ini berkeluasan 1,600 kaki persegi, ada 4 bilik tidur dan 3 bilik air, yang mana harga asas untuk bina banglo ini adalah sebanyak RM256,000, tidak termasuk dengan kos aksesori tambahan. Okey. Sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan ataupun persoalan tentang pakej bina rumah, anda boleh tinggalkan persoalan anda di ruang komen yang disediakan. Okey. Cuba tengok, ini adalah siling kapur. Siling kapur ni, single layer ni, memang kita bagi include lah dalam pakej. Okey, dan untuk ruang tamu sini kita bagi double layer untuk pakej gold. Double layer, cuma dia ada tambahan untuk city wood panel ni. Mungkin owner dah tambah lah. Dia ada tambahan untuk city wood panel. Yang anda nampak macam wooden style, warna coklat tu, itu adalah city wood panel. Sebenarnya untuk ceiling plaster ni, dia ada pelbagai jenis corak-corak lah.
Itu bergantung kepada minat pelanggan. Kalau dia minat jenis bercorak, kita boleh buat corak. Dan dia juga boleh apply untuk tidak semestinya warna putih. Ada juga yang warna-warna lain yang kita boleh buat untuk ceiling plaster ni. Okey, ada pertanyaan daripada Cik Sazwa. Maaf bertanya, contoh aksesori tambahan apa ya? Okey, untuk makluman Cik Sazwan, antara kos-kos item aksesori tambahan ni adalah pertamanya untuk melibatkan hiasan tambahan pada bodi rumah. Contohnya ada batu hiasan lah pada dinding, ada plaster groove line, ada tambahan papan shera untuk pada dinding, dan ni timber partition ni pun adalah salah satu aksesori tambahan. Okey, yang satu lagi contohnya ada corak-corak pada dia punya siling kapur. Itu adalah aksesori tambahan. Dan juga kalau ada kabinet dapur, pintu kabinet, bukan tabletop, kabinet, itu adalah aksesori tambahan lah. Dan salah satu lagi contohnya kalau ada, kalau rumah macam rumah ni, dia ada railing tangga, ini pun dikira sebagai aksesori. Tapi aksesori ni sebenarnya dia tetap boleh cover dalam loan. Ini pun aksesori tambahan. Dia tidak termasuk dalam harga asas pakej bina rumah sahaja. Grey pun aksesori tambahan. Grey. Grey tidak termasuk dalam pakej dah. Cuma dia boleh cover dalam loan lah. Anda kata kalau nak masuk dalam loan sekali. Okey. Dan ni tadi seperti saya kata, sini adalah ruang tamu dan sini adalah ruang untuk ruang makan ataupun dining area. Okey. Seperti saya maklumkan tadi, bangunan ni ada 4 bilik tidur. Di sebelah kiri saya ni adalah bilik master. Jom kita tengok dalam bilik master dia. Okey. Ni okay, adalah ni bilik, adalah bilik master. Okey, kalau ada pertanyaan boleh komen ya, sambil live ni kita akan jawab. Okey. Ni bilik master. Okey, kalau anda tengok untuk bahagian dalam bilik master ni, untuk bahagian lantai, ia menggunakan kemasan jenis SPC floor. SPC floor ni dibuat daripada material habuk batu kapur dan dia material dia seakan macam laminate floor, tetapi berbeza. Laminate floor ni dibuat daripada habuk kayu yang dikompres, manakala SPC floor ni dibuat daripada habuk batu kapur. Yang ni pun kita bagi dalam package untuk bina rumah tertanda sendiri, sekiranya pelanggan tak nak pakai full mozaik untuk keseluruhan rumah dia, dia boleh tukar. Untuk dalam bilik boleh menggunakan SPC floor untuk dalam bilik sahaja. Untuk di luar tetap pakai mozaik lah. Okey. Ni adalah ruang bilik yang mana akan letak katil, mungkin tempat duduklah untuk katil. Dan untuk bilik ni dia ada satu ruang walk-in closet dan juga dia ada bilik air. Ni memang dalam ni, dalam bilik master memang include akan ada satu bilik air private. Cuma yang ni, rumah ni konsep berbeza, ni request, yang owner request. Bathroom dan toilet dia asing-asing. Untuk bath area ni adalah bath area untuk ruang mandi. Okey. Ni ruang mandi. Okey. Okey, untuk toilet di sini. Dia asing. Biasanya kita buat sekali eh. Sekarang ni kebanyakan banglo dia buat satu sekali je untuk bath area dan juga toilet. Boleh nampak? Okey. Jadi ada dua lah pintu toilet. Kedudukannya macam ni. Okey. Ni untuk pintu toilet ni, kalau anda tengok, kita gunakan dalam spek asas ni, kita pintu aluminium jenama Vitali. Pintu aluminium jenama Vitali ni yang kita bagi dalam package lah. Okey, lepas tu dia punya frame bilik air pun frame jenis Zinclem, sama dengan frame pintu bilik. Cuma yang berbeza adalah saiz dia lebih kecil sikit daripada saiz untuk frame pintu bilik. Yang ni adalah tempat letak almari lah, almari pakaian. Ni mungkin boleh ada yang berminat dengan konsep idea macam ni. Okay.
Okey, jom. Kita ada dua, tiga lagi bilik. Ha, ni bilik seterusnya, iaitu bilik kedua dan bilik ketiga. Ini bilik kedua. Bilik kedua bersaiz 11 kali 11 ya. 11 kali 11. Okey. 11 kali 11 dah selesalah kata okay, kalau bilik kedua ketiga tu. Untuk memuatkan katil dan dia punya almari lah. Okey. Ni bilik kedua. Bilik yang mana cap pun daripada klien sendiri. Cap pun boleh dipilih oleh pihak customer sendirilah, tuan rumah. Cuma untuk dalaman ni, saya tekankan untuk warna cat dalaman rumah ni, tuan-puan pilihlah warna yang soft color ataupun warna lembut, warna yang tidak terlalu striking supaya tidak sakit mata kita memandang. Okay. Seterusnya kita bilik ketiga. Jom tengok bilik ketiga. Bilik ketiga. Kita pergi bilik ketiga. Okay, juga lebih kurang sebelah kali sebelah lah. Sebelah kali sebelah. Sebelah kali sebelah. Untuk bilik ketiga. Nah, ni bilik ketiga juga 11 kali 11. Okey, kebiasaannya kita buat 12 kali 12 ataupun lebih. Tetapi disebabkan dia punya permintaan tuan rumah ni, dia nak 4 bilik dengan keluasan 1900 kaki. Jadi dia terpaksa kecil-kecil sikitlah. 11 kali 11 tetapi tak ada masalah kalau kita letak katil pun nak susun rata, bila bilik bentuk square macam ni untuk susun rata perabot tidak ada masalah lah. Okey. Okey, jom kita ke ruang seterusnya, itu ruang dapur. Yeah. Okey, kalau tuan dan puan ada pertanyaan boleh tinggalkan komen sambil-sambil kita live ni. Kita nak jawab komen lah. Mungkin ada pertanyaan. Okey, sebelum tu. Di sini dia ada satu toilet yang share antara bilik dua dan ketiga. Toilet ni dia akses daripada luar, dia tidak akses daripada dalam lah. Maknanya tetamu boleh guna toilet ni juga. Tetamu pun boleh guna. Ni toilet. Mozek dalam bilik air tu lebih kurang 7 kaki. 7 kaki tinggi. Ke dalam paket kita ni 7 kaki tinggi. Dia sama level dengan frame pintu ni. Kelengkapan bilik air pun lengkap macam tu lah. Kelengkapan bilik air tu. Showerhead, tandas duduk, sinki, ambidek, pipe. Tu dah termasuk dalam package. Kata lengkap lah. Dia punya kelengkapan dari bilik air tu lengkap. Pintu pula kita pakai pintu jenama Vitali tu. Jenis yang swing. Tunjuk sikit jenama Vitali tu. Jenama sama Vitali. Macam bilik master tadi lah. Okey, yang ni brand kata kualiti okey lah kita pakai ni. Okey. Boleh nampak ke semua? Okey. Jangan lupa yang mana saksikan video kita hari ni, jangan lupa like dan share video ni. Jangan lupa like dan share ya. Okey, sini dia ada satu lagi toilet. Toilet ketiga di bahagian dapur. Okay, ni bahagian toilet di dapur lah. Okay, untuk dapur dalam paket kami kita bagi tabletop panjang 12 kaki tabletop dapur. Cuma kalau anda lihat di dapur ni dia dah ada complete dengan kabinet, set kabinet dapur bawah dan juga atas. Okay, kabinet ni merupakan kos aksesori tambahan yang mana klien terkena tambah lah, tetapi dia tetap boleh include dalam loan yang sama, loan bina rumah. Okay. Tabletop ni kita bagi tabletop bermozek dan mozek pada dinding ni kita bagi 2 kaki setengah tinggi. Cuma yang kabinet ni ditambah oleh owner lah. Ini adalah dikira sebagai kos aksesori tambahan. Okey, ada pertanyaan daripada Pemata Bonda. Apa maksud aksesori tambahan? Okey, aksesori tambahan seperti mana saya telah beritahu tadi pada encik, pertanyaan oleh Encik Syazwan. Aksesori tambahan ni adalah benda-benda melibatkan hiasan tambahan pada bodi rumah, kabinet dapur, siling-siling yang bercorak. Itu kita panggil sebagai aksesori tambahan sebab dia tidak diberi dalam paket asas bina rumah. Dia bukan benda yang asas dalam sebuah rumah, tetapi
dia merupakan benda tambahan untuk melengkapkan rumah tu. Jadi kita bagi aksesori tambahan ni, dan walaupun dia bukan dalam paket asah, kita tetap boleh masukkan dalam sebuah harga dan kita boleh cover dalam loan lah, mengikut keperluan pelanggan. Hanya kalau diminta oleh klien lah, kalau nak buat, kita buat. Kalau klien tak nak, kita takkan buat lah untuk aksesori tambahan tersebut. Okey, terima kasih. 40 hari yang mata memandai tu. 40 hari yang mata memandai. Okey, satu lagi. Untuk bahagian kabin, di dapur ni, kita bagi dalam paket asal dia bagi lengkap dengan sinki, dua lubang. Sinki ni sinki stainless steel. SUS304 jenama Mover ni. Dan dua kepala paip. Kepala paip pun jenis stainless steel ya. Jenis stainless steel SUS304. Ini adalah kepala paip. Okay. Di sinki ni dia ada penutup. Dia dah memang ada penutup. Dia ada penapis filter supaya tidak memerangkap dia punya, untuk memerangkap sampah lah masuk ke dalam saluran paip. Dia ada dua layer. Pertama, dan dia ada kedua penapis, supaya sampah-sampah atau benda-benda asing tak masuk dalam saluran paip kita lah. Dan ni adalah penutup. Ni yang kita bagi sekali dah, sekali dengan sinki ni dah. Okey. Okey, ada pertanyaan daripada Cik Puan Nuru. Okay. Nak tengok bilik air. Nak tengok bilik air. Boleh Puan Nuru, boleh. Jom. Bilik air dah. Bilik air. Mari kita tengok bilik air. Okey. Terus ni bilik air. Apa dalam spek kita bagi tu? Okey, untuk bilik air, dalam spek asah kita bagi lantai bermozek, dan mozek pada dinding ni tinggi ni 7 kaki. 7 kaki tinggi. Okey. Saya ni tinggi naik kaki lebih dah. Tak apa 7 kaki dah. 7 kaki ni boleh tengok dah. 7 kaki ni saya tinggi naik kaki lebih. Masih jauh lah dengan kepala, level kepala tu. Jadi isu dinding air nak kena air pun tak ada masalah. Tak akan merosakkan cat lah. Okay, dan dalam bilik air ni kita dah bagi lengkap pertama shower stainless steel. Ni kalau bilik air lain eh. Kalau bilik master kita bagi 3-in-1 shower head. Okay. Ni ada kepala paip. Lepas tu dia ada hand bidet. Ni terjatuh macam mana. Hand bidet ni stainless steel. Bukan plastik sadar kru ni. Betul-betul stainless steel. Ini betul-betul. Bukan cubaan. Ni betul-betul. Ni stainless steel SUS304. Okay. Ni toilet bowl. Jenis duduk. Ni bowl kita bagi include dalam package lah. Ni. Yang ni kita ada sistem slow close. Dia tidak terembah. Dia tutup perlahan je. Tidak, kalau budak-budak buka nak tutup, tidak lepas tidak terkemah lah, tidak pecah lah. Okey, ni sinki seramik. Ni pun include dalam paket yang kita bagi, paket bina rumah. Tekan tu yang akan tutup dubek. Buka ni yang akan buka, buka lah saluran air untuk keluar tu. Canggih dalam ni boh. Okey, ni kepala paip jenis stainless steel. Ni pun jenis design modern lah. Ni SUS304 juga. Dan untuk frame pintu bilik air, frame jenis zinclem. Zinclem ni dibuat daripada material campuran zinc, alloy dan juga silikon. Dia tahan karat. Dan ni dia ada hollow, dia solid dengan mortar simen dalam ni. Tidak akan bergegar. Dia dah memang padu. Dan dalam ni kita bagi pintu aluminium untuk bilik air jenama Vitali. Okay, pintu aluminium ni dia ada 3 warna. Ni warna kelabu, dia ada warna hitam dan juga ada warna putih. Tu atas pilihan pelanggan lah. So, rumah dia warna gapa dah. Okay, jadi untuk belakang tadi, pintu belakang kita bagi pintu security 1 daun. Okay. Bila-bila duk masuk tu, nak buka pintu besar, takut orang mari, orang masuk. Kita boleh koci duk dia-dia ni, kita buka ni je. Buka pintu kecil. Akak-akak ada masuk ni. Panah nak tutup pintu ni. Angin boleh masuk. Tak payah pasang grade dah. Include di package pintu security door ni. Dah ada grade dia. Okay. Okay. Tinggi 7 kaki. Lebar dia 3 kaki setengah. Okay, Abang Mi ada pertanyaan. Grade tu masih package ke? Grade. Grade mana? Ni grade ni. Okey, grey. Okey, gini Kak Ria. Grey ni adalah merupakan salah satu aksesori tambahan lah.
Kita tak boleh dalam pakej. Cuma kalau nak masuk lalu dalam loan, kena royak awal-awal, kita akan buat include dalam loan. Kita akan masukkan dalam sebut harga bina rumah. Mana kita akan hantar quotation di atas persetujuan tuai rumah tu sendiri, baru kita buat. Bukan kita pandai-pandai buat lah. Dan green ni sebenarnya dia ada banyak-banyak jenis lah. Pattern-pattern lah ni. Dan ni material besi, cat biasa, dan dia ada cat powder coat. Dan kalau orang ada duit lebih sikit, nak nampak premium sikit, boleh pakai grey jenis stainless steel. Tu kalau ada bajet lebih lah. Dan kalau stainless steel tu rasanya harga dia kerah lah sikit. Tak suka harga grey besi macam ni. Okay. Dan kalau setengah hari ada grey tu jenis wrought iron. Wrought iron pun ada. Harganya pun, harganya tinggi sikit lah daripada ni. Tapi terpulih kepada minat dan cita rasa tuai rumah. Kalau ada bajet, on. Kalau tak ada bajet, guna je. Yang mana sekadar boleh gunalah. Mengikut pada kepada bajet anda. Okay. Ada apa-apa pertanyaan lain kau? Kalau ada pertanyaan, boleh tinggalkan komen. Tinggalkan komen. Apa kita nak duduk sini? Kita nak view lagi. Nak tengok bahagian. Boleh ayat dah. Nak tengok bahagian mana? Bahagian mana? Komen. Nak tengok bahagian mana? Contoh nak tengok master bedroom ke, bilik kedua ke. Nak tengok ruang tamu ke, nak tengok siling kapur ke. Boleh komen. Duduk dapur ni biasa ramai retail ni suka lah. Kat suri rumah. Okay, jadi gini satu lagi. Okay, semasa proses bina rumah, kita akan terlibat dengan proses plan lantai, plan 3D dan juga plan detail rumah. Okay, apabila semasa proses plan detail rumah, kita akan buat satu layout atau akan hantar kepada pelanggan kita, layout electrical drawing ataupun plan electrical. Okay, jadi semasa kita buat plan tu, kita dah ada gambaran. Sebab kita buat plan rumah ni, kita nak tahu gambaran kedudukan rumah kita sesuatu ke mana. Jadi memudahkan lah. Contoh kita tengok poin-poin elektrik ni. Masa rumah siap, kita tak boleh gambar dah. Periuk nasi nak letak mana, blender nak pakai mana. Kalau ada water, panggil apa? Water dispenser ataupun penapis air kawai ke, kuku ke, mana nak letak. Mana kita boleh sediakan selalu poin elektrik. Supaya bila rumah siap nanti, tak jadilah isu wire extension berleka-leka. Situ extension, sini extension ya. Jadi tak selamat lah untuk kegunaan rumah. Ni lebih selamat mana siap setiap alat elektrik point. Jadi memudahkan kita. Jadi semasa buat plan tu boleh tengok molek mana kita nak letak. Dan bila contoh dia nak buat pakai kitchen hood macam ni, bila kita masak dia sedut udara ni, maknanya atas ni kena ada satulah point elektrik untuk benda ni, untuk kitchen hood ni. Tanpa point elektrik dia tak boleh berfungsi lah. Jadi ni pun perlukan poin elektrik untuk berfungsi. Ataupun setengah orang mungkin dia tak minat lah. Alah benda-benda gini, tak usah lah. Mungkin nak buat dia punya exhaust fan, nak pasal fasal exhaust fan, boleh royak. Kena royak awal-awal. Nak tambah exhaust fan pada dapur, tu pun boleh. Mana exhaust fan pun ada tambahan lah poin untuk exhaust fan. Mana kita boleh masuk selalu dalam plan, masuk selalu kos dia dalam loan. Tapi kalau customer nak bayar luar pun boleh, tak ada masalah. Pick up pembinaan nanti semasa tengah hari duduk tengah buat poin-poin elektrik, boleh deal dengan tukang elektrik untuk maklum kita. Mungkin ada tertinggal masa perbincangan itulah. Okey dah. Okey, ni ada pertanyaan cik. Okey. Mas Halid nak tengok master bedroom. Boleh. Master bedroom. Cik Mas Halid. Okey, jom kita pergi ke dalam master bedroom dah. Jangan boleh check sikit dah berapa keluasan dia. Master bedroom dia punya ini master bedroom 13x11. 13x11 untuk bahagian itu saja. Untuk bahagian itu saja 13x11. Ni bahagian ni saja 13x11. Ya. Ruang itu dia luar lain. 13x11 eh. 13 dia lebar kat ni, 11 dia kat ni. Dia punya wardrobe ni 5 kaki. Wardrobe 5 kaki bukan eh? 5 kaki. Okey, cuma sinilah. Kalau tengok bahagian wardrobe ni dia agak gelap sebab tak ada dia punya tingkap lah. Mungkin sebab ni tempat privacy. Cuma kalau bagi cadangan saya lah, kita boleh buat satu takham. Kalau kita nak suruh nampak ceruh tu masuk juga boleh. Tetapi kena buat grey lah.
untuk selamat benda tu. Ini bergantung kepada owner lah. Kalau owner tak sibuk buat, memang dia nak privacy ke tempat ni, tak apa, tak ada masalah. Ini master bedroom ni, Cik Mas Halim. Ini master bedroom ni tempat ruang untuk katil. Ruang katil ni katil saja sebab dia dah wardrobe ada sana. Okey, ada pertanyaan daripada Asruldin. Biasa berapa darjah sudut bumbung jenis A? Biasa degree lah, kita buat 35. 30 ataupun 35. Kita tengok pada saiz rumah dan kalau selagi tengok pada faktor tepat. Kalau macam biasa area pantai macam ni, kita buat 35, dia tinggi sikit. Kalau tempat biasa, pitch kecondongan dia 30 darjah. Okey, baik. Kalau ada apa pertanyaan, boleh tinggalkan komen. Kita jawab teruslah dalam live ini. Okey, tingkat dia pakai tingkat besar. Sebenarnya tingkat ni tingkat cumi mati. Dia tak boleh buka. Sebab dia gini, sebenarnya rumah ni setahu saya lah, saya ingat saya, customer ni ada tertarik dengan satu design bungalow kita buat di area tumpak dulu ni. Dia cuma dia bentuk curve, tetapi dia ni dia tak set curve, dia nak straight, cuma dia nak konsep cermin besar. Cermin besar ni, ni cermin mati. Sebenarnya kalau nak cermin buka pun boleh, tapi dia nak gini tak apa. Kita tengok customer nak gini, kita terawak gini. Sebab benda tu tak ada masalah, sebab permintaan dia tu kita rasa tak ada masalah, benda tu boleh buat. Jadi untuk pencahayaan tak ada masalah, boleh cukup terai lah. Okay, ni tingkat dia sini. Okay, ni di Bacok. Bungalow ni kita bina di Bacok. Dan alhamdulillah lah, kalau tuan-puan mana kena design ni, 1,900 kaki persegi. Ejah kita buat 4 bilik tidur, 3 bilik air. Harga asah berapa, harga asah dia? Harga asah dia RM250,000. Saya kira lah, saya anggar lah, siap aksesori tambah rumah komplit tadi, saya letak lah dalam 2, lebih kurang 2,700 gitu lah. Kalau orang buat load NPPSA, rasanya bulan ni dalam 1,000, tak tahu, 1,000 lebih baru dah. 1,300. Jadi 1,000 ni pun dia saiz tanah tak perlu besar sangat. Average dalam kalau 4,800, 4,900 kaki rasa boleh muat dah untuk 1,000 ni. Ya, cuma kalau ada bajet lebih, nak besarkan lagi comel lah. Kalau 4 bilik ni sebenarnya, kita nak satu keluasan ataupun ruang yang selesa banglo ni adalah keluasan 2,000 kaki persegi. Tu lebih cun lah. Tapi alhamdulillah, 1,900 ni pun kalau anda tuan tengok, dah cukup selesa dah. Tengok pada bajet. Kita tengok pada bajet kita sendiri lah. Okay. Ikut bajet dan kemampuan lah nak bayar boleh-boleh. Okay, nak tengok bahagian mana lagi? Boleh tinggalkan bagaimana komen. Bagaimana kita? Boleh tinggalkan komen. Boleh. Main-main sini kali lagi tengok deh. Kita belanja. Ruangnya, ni panggil closet area. Walk-in closet. Ni bahagian bilik air lah, tandah. Okay, cuma ni apa dua pintu. Kita masuk tunjuk semula deh. Cik masalah dia ni, bilik air dia buat dua pecah eh. Satu bathroom, bath area, bath mandi. Okay. Ni bath mandi. Okay. Mana tadi? Dalam bilik air. Okay. Bilik master ni, kalau pakej rumah, bina rumah kita, dalam bilik master kita bagi untuk shower 3-in-1 make shower. Ni yang kekal. Yang ni yang portable. Dia boleh alih lah. Ni yang kekal, baik. Ni ada selector switch dia lah, untuk kita guna atas toilet kiri. Untuk baik ni, toilet kiri dia akan pergi ke baik bawah ni. Dan ni switch dia untuk tarik, dia akan keluar air. Tak berani nak tarik lah, takutnya ada air. Mandi apa gini. Okey, Cik Sedi-Sudi, terbaik mahligai setiap permasalahan. Tindakan segera diambil oleh staf. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Cik Sedi-Sudi. Ni saya tak percaya, ni toilet area toilet. Toilet dia buat asing. Kebanyakan lah ni kita buat sekali. Sekali lebih mudah dan lebih, sebenarnya lebih menjimatkan ruang lah. Supaya tidak makan space besar sangat, kita buat sekali. Tapi tak apa, sebab kita ni mahligai idaman, kita konsep custom made design mengikut cita rasa dan juga bajet pelanggan itu sendiri. Okay.
Okey, kalau nak tengok bahagian mana boleh komen kita. Okey. Kata. Ya, ni jadi pintu bilik dah. Kita tak lagi pintu bilik. Customer kita nak tengok. Pintu bilik. Okey, pintu bilik kita ada jenis dua jenis lah hal ni kalau dalam spek kat. Yang pertama sekali adalah semi solid Kawaguchi lah, semi solid Kawaguchi door. Itu adalah pintu HDF, high density fiberboard. Dan satu lagi lah kayu oak, pintu kayu oak. Ni kayu oak veneer. Okay, kayu oak ni adalah sejenis kayu engineering yang mana dia tidak kembang kecut disebabkan oleh faktor cuaca, iaitu waktu hujan dengan waktu panas. Okay, biasanya kalau kita tengok rumah kita pakai kayu, pintu kayu solid, kayu biasalah. Tu dah nak memang lumrah kayu ni. Bila waktu hujan lama dia akan mengembang. Dan bila dia kembang, kita nak tutup pintu ni, dia akan melekat pada frame. Sebab kebanyakan rumah kita dulu biasanya kita pakai frame kayu, pintu berkayu. Jadi sama-sama mengembang dia lekat luar tu. Yeah. Okey, jadi ni pintu frame ni dia ada jenis zinc lem. Dia jenis material campuran alloy, zinc dan juga silikon. Dia tidak kembang kecut. Dan pintu ni pun sendiri, oak veneer ni pun pintu yang tidak kembang kecut. Walaupun dia kayu, dia macam kayu solid, tapi dia tidak kembang kecut. Yang ni kita bagi include dalam package. Dia boleh cat. Ni cat ni cat. Ni customer request nak cat color ni. Warna putih susu. Kuning susu je. Dan kalau kita nak cat warna lain pun tak ada masalah. Kalau nak shellac pun boleh. Nak, kalau kita nak nampak dia tu bercirikan kayu, kita boleh guna shellac. Boleh shellac. Tak ada masalah. Ni yang kita bagi include dalam package. Mana semua bilik lagi ni lah. Kita dapat semua bilik. Lepas tu bilik air tadi, pintu aluminium tu. Yang tu. Ni yang dalam spek asah lah kita bagi. Okay, untuk frame ni. Frame pintu bilik, frame pintu bilik air tebal dia 1.2mm, memang tebal. Biasa orang ni 0.75 lah. Ada 1.0 ni 1.2. Memang cukup tebal. Okey, jadi kalau nak berminat dengan paket bina rumah kami, boleh contact kami segera dah. Ni dekat-dekat hujung tahun ni rasa cikgu-cikgu nak cuti tak lama dah tu. Boleh setia lah. Alat pergi dia gerai-gerai tanam ke, serik-serik gaji nak kira dulu. Cikgu-cikgu dah. Cikgu-cikgu, abang-abang bomba, akak-akak misi, doktor-doktor, abang-abang polis, orang yang berniaga, tak lupa pada orang yang mereka berniaga nak bina rumah sendiri, tak ada masalah. Kita boleh buat loan bank, loan LPPSA, nak buat cash tunai pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi dah kita cerita sikit lebih kurang. Kita dah view untuk dalam main ni, rasa dah masuk semualah. Ni bilik kepak. Cuma bilik ni terkunci lah kita. Mungkin ada bahagian-bahagian yang dia nak letak. Dah kunci. Ni bilik empat. Empat bilik dah. Satu, dua, tiga, dua. Sebelah ni bilik ketiga. Empat ni bilik keempat dah. Bilik empat ni pun sama. Saiz dia sebelah kali sebelah lebih kurang. Sebelah kali sebelah. Sama je. Kalau tengok contoh dia lebih kurang lah dari bilik tu. Ni bahagian dapur. Okay. Susu rata ni sebenarnya customer boleh request. Okey, untuk paket bina rumah atau tanah sendiri ni, kita kita bermula dengan proses plan lantai. Mana kita akan buat proses plan lantai mengikut pada bajet dan apa yang customer nak. Contoh berapa bilik? 3 bilik ke, 4 bilik ke, 5 bilik ke, tengok kepada bajet dia lah. Okey, jadi untuk daripada bermula proses plan, proses pinjaman rumah, proses admission dia punya dokumentasi tu, kita mahlik idaman akan uruskan. Dan proses pembinaan rumah di tapak pun kita akan uruskan sehingga peringkat rumah siap dan kita serah kunci. Mana tuan rumah akan masuk terima kunci bila rumah siap. Tak payah nak mikir nak mari tengok tukar ke ataupun nak mari tengok barang ada kedok atau apa, tu kita uruskan belakanglah. Tu untuk pakej bina rumah atas tanah sendiri. Tapi kalau contoh tuan-puan tak ada tanah tapi nak rumah di Kelantan ni. Di Kelantan ni. Di Kelantan ni sebenarnya kita ada paket tanah dan bina rumah. Ni kita nak kaya ni. Dengar eh. Kok mana tuan-tuan sana, di luar sana. Kok tak ada tanah. Lok banglo tapi nak bina rumah. Ataupun gini situasi dia. Kok saya pernah jumpa lah. Pengalaman kita dengan klien ni.
Cik saya ada tanah je. Tanah 2 ekar lebih. Contoh. Tapi saya nak buat rumah pakai loan. Oh, boleh, tak ada masalah. Cuma masalah bila kita tengok gerai, dalam gerai dia tanah 2 ekar, 7 nama. 7 nama. Jadi ada dia panggil dia apa gerai nama syarikat lah, panggil gerai nama banyak. 7 penama. Jadi 7 penama ni masalah lah sikit. Sebab kita melibatkan, kalau kita nak buat loan perumahan, okey, ataupun loan LPBSA lah, dengan kata lainnya, loan ni dia akan kita melibatkan kena cagaran, proses cagaran geran kepada pihak pembiaya loan kita. Jadi bila ada nama ramai dan penama dalam gerai ni, bila gerai kita kena cagar, kita macam tu si A buat hok B C D E F ni tadi, tak boleh dah nak bina rumah lah. Okey, cara dia tuan-tuan perlu bincang dengan semua penama ni, lebih baik pecah lot lah, pecah lot ataupun pecah pecah bahagian lah, tubik gerai individu. Mana waktu tubik 7 bahagian kepada 7 penama ni, pecah mengikut 7 bagi 7 ni, biar boleh untuk gerai individu. So gerai satu penama sahaja. Jadi nak pecah lot ni jangan tanya saya. Cik kena kontak jurukur deh. Juru ukur tanah yang berlesen untuk buat proses pecah lot lah. Jadi untuk pecah lot ni dia ada kos, boleh pakai kos dan juga tempoh. Biasanya dekat Kelantan ni lah antara setahun ke dua tahun lebih kurang lah. Itulah lebih kurang lah. Kalau ada yang lebih lagi saya tak tahu lah. Tu mungkin boleh tanya, rujuk kepada pihak jurukur dengan pihak pejabat tanah jajahan hok berdekatan dengan tuan puan lah. Okey, kita balik kembali pasal pakej tanah bina rumah ni deh. Kita ada di beberapa lokasi. Pertama di Limbak, Kota Baru, dekat dengan pasir tumbuh tu Limbak. Kita ada di Kampung Wet Macet. Kita ada di Kampung Hutan Putih Macet. Macet saja trik ni. Kita ada di Bukit Gading Tanah Merah. Lepas tu kita ada lagi di Alu Bakak Melor. Mana lagi jah? Pehi, Kuala Kerai kita ada di Pehi. Besuk kita ada. Besuk dan Padai Luah. Ya, betul. Satu lagi di Gonaka, Besuk. Gonaka Besuk. Itu antara pakej tanah yang kita ada lah. Jadi mungkin tuan-tuan dengar nak tengok lebih lanjut, lebih detail, boleh tengok dah lewat website kita. Sebenarnya ada website cari pakej tanah bina rumah. Kita ada tok dah list-list tanah mana ada, tempat-tempat. Boleh tengok gambar, boleh tengok lokasi dia mana. Ada mapping dalam website tu ada. Jadi kalau nak tanya lanjut, boleh PM saya ataupun Cik Faizal lah. Ni token dia, Cik Faizal token pakej tanah bina rumah ni, token dia Cik Faizal ni. Betul. Okey, sama-sama tu. Anda kata kalau nak beli tanah saja pun boleh, tak ada masalah. Anda kata nak beli tanah dulu, nak buat rumah tahun depan, tak ada masalah. Boleh beli tanah dulu. Cuk dulu. Tanah ni. Beli tanah dulu. Sebab apa? Kalau tak ada tanah, tak boleh nak buat rumah. Yeah, betul. Sebab kita ada pakej bina rumah atas tanah sendiri. Kita tak ada pakej bina rumah atas tanah orang. Sebab gambak dengan belakang cok. Ya, betul. Sebab tu kalau nak beli tanah, lah ni kita tengah mengadakan promosi lah. Promosi harga tanah serendah RM60,000 dah ada geran individu dan berstatus bangunan lah. Terutamanya yang RM60,000 kita ada di Bukit Gading Tanah Merah. Yang kedua kita ada di Kampung Wet Macang. Dan lain-lain lokasi kita buat promosi juga. Harga semestinya bawah nilai pasaran. Nak tahu lebih, kata nak tahu tanah mana lagi promosi, boleh hubungi kami dengan kadar segera lah. Tadi kita kata tadi tengok pakej tanah bina rumah dalam website Mahligai Idaman dia. Kita ada juga koleksi plan rumah dalam website tu. Jadi kita nak memudahkan bakal-bakal pelanggan kita ni, kita tunjuk dalam website kita beberapa, kata 100 lebih contoh konsep design ataupun bentuk rumah banglo yang dibuat oleh Mahligai Idaman. Bukan kita ambil daripada orang lain, tu daripada hak kita sendiri, yang kita hasilkan sendiri. Bukan copyright daripada orang lain . Tu memang yang kita hasilkan sendiri, rumah yang pelanggan kita bina. Jadi kata kalau nak tahu lebih lanjut, boleh buka website mahligaiidaman.com. Type je di Google mahligaiidaman.com. Google je. Boleh tanya Encik Google. Kata kliklah
button yang mana anda nak tengok, contoh nak tengok portfolio masyak ke, nak tengok kata progress kabinet pun kita ada update juga dalam tu. Ya, seperti mana dia kata tadi, kita ada portfolio masyak dah. Portfolio masyak ni gambar tu apa? Portfolio masyak ni gambar, kita buat gambar rumah customer kita buat dah. Kita ada dalam tu ada gambar video, gambar rumah, gambar masyak. Lepas tu video 360. Mana kita boleh pergi jalan rumah secara alam maya. Okay, jadi buat apa? Sebab apa kita nak memudahkan orang? Sebenarnya kadang-kadang tak sedar nak pergi tengok rumah sesuai tempat-tempat ni banyak. Ataupun tu dah sebagai kata-kata portfolio, ni lah bukti kita bina rumah orang dah siap, dah banyak rumah kita bina. Bukan kita buat saja deh. Okay. Okay, baik. Jadi ada pertanyaan lain ke? Ada komen ke? Kalau ada pertanyaan dah, nak tanya pasal rumah ke, nak tanya pasal kata barang hardware pun boleh contact juga. Kita juga ada showroom kita. Kita ada showroom jual barang-barang kena kat rumah, contoh seperti mana? Pintu security door. Kita adalah salah satu dealer di Kelantan ni untuk jenama Golden Top. Pintu security deh. Pintu security door, pintu bilik. Pintu bilik? Pintu bilik ada juga. Makut tanda. Tak lupa juga kepada abang-abang kontraktor. Tak ada masalah anda. Mungkin aturan-aturan ni kontraktor sendiri, buat rumah, mungkin ada company sendiri, nak dapatkan barangnya daripada Mahligat Idaman. Spek Mahligat Idaman guna dalam paket pembinaan ini boleh. Boleh hubungi kita. Boleh tengok lah. Gapa-gapa barang rasa perlu, mungkin nak order berkenaan. Rasa nak pergi dalam spek rumah customer tuan-tuan ni. Boleh, tak ada masalah. Okay. Ya, betul. Nak hubungi, kita ada dah letak link. Saya ada dah letak link nombor saya. Dengan link nombor saya, tekan link tu dia terus masuk ke inbox WhatsApp kita. Okay. Ni untuk pakej tanah di Kelantan dan Terengganu deh. Mahligat Idaman ni kita beroperasi di Kelantan dan Terengganu. Negeri lain-lain tak ada lah setakat ni. Hanya di Kelantan dan Terengganu sahaja. Okey, Reh, jom kita ke bahagian luar rumah. Kita nak belanja. Tunjuk kita tengok. Kita dah lama dah. Kita pergi ke luar pula. Kita dah luar. Okey, tengok luar. Lagu mana rupa betul luar rumah ni? Mungkin ada tak tengok lagi tadi, Reh. Awal-awal lagi tak tengok. Dia punya desain rumah. Desain rumah kita ni. Okey, ni bahagian luar rumah. Okey. Boleh tengok angle daripada depan. Okey, macam cik tanya tadi, ada customer tanya, gapo aksesori di luar rumah? Contohnya aksesori di luar rumah. Ni batu hiasan ni. Batu hiasan di dinding. Nampak ke bawah ni? Batu hiasan ni kos aksesori tambahan lah. Dia ada di bahagian tu. Aksesori tambahan ni dia untuk nak rumah nampak lebih comel lah. Lebih comel, dia tidak rata kosong lah dia punya body tu. Sebab kita nak nampak seri rumah kita ni, kena ada aksesori tambahan lah. Contoh-contohnya batu hiasan, pebble wall, serabok. Tu item-item penting lah kita perlu ambil kira dalam membuat rumah, buat rumah idaman kita. Okey, Muhammad Zul Kemahmin. Okey, terima kasih. Okey, jauh sikit pemandangan kita, minta jauh sikit, kita nak view jauh sikit pemandangnya rumah yang telah siap. Telah siap ni. Siap sepenuhnya, tunggu untuk serah kunci sahaja. Mungkin tengok seminggu ataupun 2 minggu lagi kita akan serah kunci kepada owner lah. Okey, dah nampak ke view ni? Memang comel lah rumah ni. Rumah custom design dah. Custom design, iaitu citarasa ikut bajet dan pelanggan lah. Design ikut citarasa dan bajet pelanggan itu sendiri. Okey, lawa rumah ni. Lawa, minta tolong share-share dulu. Ni adalah rumah siap di Bacok, Kelantan. Okey, yang mana nak tahu maklumat rumah ni? Okey, untuk maklumat rumah ni, rumah sebesar ni berkeluasan 1,600 kaki persegi, ada 4 bilik tidur dan 3 bilik air, dan harga asas untuk banglo sebesar ini adalah RM256,000, tidak termasuk aksesori tambahan lah. Okey. Okey.
Okey, terima kasih yang masih menonton live kita pada petang ni. Kita tak lama dah, mungkin kita nak mengakhiri dah live kita pada hari ini. Kalau ada apa pertanyaan lagi, boleh komen. Boleh komen, boleh tinggalkan komen. Kita boleh jawab lagi lah. Nak tanya ke apa nak tanya. Ataupun nak bina rumah. Boleh kata boleh buat tempat yang sekarang. Sebab lah ni kita mengadakan promosi besar-besaran. Promosi cabutan bertuah. Cabutan bertuah. Di mana kita ada pelbagai hadiah menarik yang menanti anda. Nak tahu hadiah gapo hak menarik tu, boleh kontak kami. Nanti kami akan hantarlah dia punya detail mengenai cabutan bertuah dan offer gapo hak kita bagi kepada klien yang buat booking untuk kata start daripada bulan 10 sehinggalah kata bulan 1, hujung bulan 1 lah. Untuk silap saya hujung bulan 1 lah. Okey, jadi Amin ada nak gapo lagi ke setakat ni? Rasanya tak ada gapo dah untuk hari ni. Kalau ada pertanyaan lanjut, tu apa boleh segeralah hubungi kami untuk dapatkan info-info lanjut tentang pakej bina rumah atau tanah sendiri dan juga pakej tanah untuk bina rumah lah. Jadi sebenarnya untuk hujung tahun ni kita ada buat promosi. Jangan lepaskan peluang sebab promosi ni jari-jari yang kita buat. Okay. Setakat itu sajalah kita pada hari ini. Okay, untuk itu terima kasih kita ucapkan kepada semua-semua yang menyaksikan siaran live kita hari ini. Semoga anda semua dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain hari dan di lain lokasi tapak binaan rumah. Okey, ingat bina rumah, ingat mahligai idaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.